Hadrat Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa karambati wa zirriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa laudi wa syuhada wa syuhadina khususan lil imami Qutbil Maqam Sultan lil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi Qutbil Ahwali Sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi Qutbil Alami Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Sultan al-Badani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari Sayyidi Syekh Zain Sayyidi Syekh Muhammad Ishwala Nur bin Ali Ismail al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad khususan ila ruhil imam Yahya bin Syarab bin Nawawi Syekh Zain bin Muhammad Ba'ashin al-Abdullah Sayyidi Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bapadullah al-Abdurrahman Sayyidil Imam Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyid wa bi'ahli Sayyidil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi'ahli Sanadin Al-Muttasil Ilayhim wa ila Ruhi Sayyidina Al-Muhajir Ilallahi Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Baqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala wa Sayyidina Al-Habib Ali Amin Faqih Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sawab Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abi Bakr Al-Adul Sayyidina Ila ruhi Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdurrahman As-Sakran Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdullah Al-Adrus Al-A'dani wa Ila ruhi Sayyidina Al-Habib bin Abdullah Al-Adrus Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Mumtur Ila ruhi Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas Sayyidina Syirah Ali bin Abdullah Barah Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Adil Al-Habdab Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habib Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Salim As-Sawar Sa'ad Al-Adrus Al-Jubri Sahibi dan Sayyidina Al-Habib Husin bin Abi Bakir Al-Aidul Sahib Sayyidina Al-Habib Adi bin Muhammad Al-Sahib Al-Syaikh Sayyidina Al-Habib Abi Bakir Al-Aqtah Salam Al-Sayyidina Syaikh Muhammad Amin Al-Qumbi Al-Masyidina Al-Habib Sayyidina Syaikh Muhammad Yasin Yasal Al-Fadhan Al-Sayyidina Syaikh Muhammad Syarwan Sayyidina Syaikh Muhammad Al-Sahib Al-Lawla Sayyidina wa Murashidina wa Murabbir Al-Rajim إِلَى الْجَمِيعِ مَشَيِّخِنَا وَمَشَيِّخِ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ يَتَبَشَّاهُمْ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَيُعْرِي دَرَجَاتِ مِلْجِنَّ يُعَدُّ عَلَيْنَا وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِنَا وَأَوْلَادِنَا وَزَرِّيَّاتِنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ وَمِنْ بَرَكَاتِ عُلُومِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ وَأَنْوَارِهِمْ وَمَعَارِبِهِمْ وَكَرَامَاتِهِمْ وَجَعَلْنَا مِنْ حِزْبِهِمْ وَأَمِتْنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَأَشْرَنَا بِزُمُرَتِهِمْ وَأَدْخَلْنَا الْجَنَّةَ مَعَهُمْ وَمَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَنَسْأَلُكَ يَا رَبِّ بِبَرَكَتِهِمْ وَكَرَامَتِهِمْ اشْفِ أَمْرَضَنَا الظَّاهِرِيَّةَ وَالْبَاطِنِيَّةَ وَأَسْقَامَنَا وَعِلَالَنَا وَأَوْجَعَنَا شِفَاءً عَاجِلًا لَا يُغَادِرُ سَقَمًا وَلَا أَلَمًا وَصَحِّ أَجْسَادَنَا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا من آفة وذرياتنا من آفات الدنيا وبدانها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وتوّل أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والأخرى بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minin wa alhaqna bis-salihin. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Riyadus Shalihin. Babul Ifqi. Kita lihat masuk kepada bambu pondil ibadati fil harji wa wal ikhtilatu wal fitanu wa nahwa. Sudah ada bambu pondil ibadati fil harji wa wal ikhtilatu wal fitanu wa nahwa. Bab keutamaan beribadah fil harji pada masa haraj. Haraj itu wahwal ikhtilatu, yaitu ikhtilat. Ikhtilat itu asal makna bercampur. Ikhtalata, yakhtalitu, ikhtilata. Namun maksudnya adalah dalam kondisi berkecamuk perang. Wal fitanu dan fitnah. Wal fitanu dan fitan. Fitan itu jamak taksir dari isim mufrad fitnatun, fitnatani, fitanun. Fitnah, fitnah. Wa nahwuha dan seumpamanya. Maksudnya bab menjelaskan, menerangkan masalah keutamaan beribadah dalam kondisi berkecamuk perang, dalam kondisi fitnah dan sebagainya. Apa yang dimaksud ibadah di sini? Lah, karena ibadah itu kan luas. Ibadah itu luas. Perang itu sendiri ibadah. Nah, mungkin maksud daripada ibadah di sini adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang berupa ritual. Ibadah yang berupa ritual. Karena ibadah itu ada dua macam. Satu, ibadah mahdhah. Dua, ibadah ghairu mahdhah. Yang pertama, ibadah yang sifatnya ritual. Sembahyang, puasa, itu ritual akhirnya. Ibadah mahdhah. Kita membaca Quran itu ibadah, tapi ibadahnya disebut mahdhah. Nah, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang bukan ritual. Contoh, laki-laki menyenangkan bininya, bini-bini berbakti kepada suaminya, itu ibadah, tapi bukan ibadah ritual. Itu ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah, ibadah yang bersifat ritual, itu ada ngarannya syarat.
ada, taruhlah kita bagi tiga, ada ibadah qalbiyah, dua ibadah badaniyah, tiga ibadah maliyah. Itu namanya ritual. Yang pertama ada ibadatun qalbiyatun, ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan, yang dikerjakan hati. Contohnya zikir qalbi atau zikir khafi, hati berzikir Allah, 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 itu ibadah hati. Ada ibadah ritual dan itu masuk bagian ibadah qalbiyah, adalah iman, iman dan yang lain-lainnya. Yang kedua ada ibadah badaniyatun, ibadatun badaniyatun, ibadah yang dikerjakan oleh anggota tubuh seperti sembahyang. Sembahyang, anggota tubuh kita yang berdiri, anggota tubuh kita yang ruku, iktidal, sujud, sampai salam. Itu disebut ibadatun badaniyatun, ibadah yang dikerjakan oleh hati, oleh anggota, bukan hati. Itu contoh puasa, kayak itu juga. Puasa menahan diri daripada makan dan minum dan yang lainnya, mulai terbit fajar, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Siapa yang melakukan ibadah itu? Tubuh kita. Maka disebutlah ibadatun badaniyatun, ibadah badaniyah. Yang ketiga adalah ibadatun maliyatun, ibadah maliyah, ibadah yang berupa harta seperti zakat fitrah, kemudian zakatul mal dan yang lainnya. Itu disebut ibadatun maliyah. Nah, masuknya ibadah mahdhah. Adapun ibadah ghairu mahdhah, cabangnya ke bawah, itu kada terhitung. Membantu orang lain ibadah. Iyalah ibadah, tapi ibadahnya disebut ghairu mahdhah, bukan ibadah ritual. Banyak, banyak bahasa ringan salah, at-tabassumu li akhika shadaqatun, senyum terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Berarti ibadah, tapi ibadahnya ghairu mahdhah. Ini banyak. Nah, lalu yang dimaksud dalam bab ini, babu fadhil ibadah, bab keutamaan beribadah, fil harji, di saat kondisi berkecamuk perang, di saat kondisi fitnah dan sebagainya. Ini adalah ibadah mahdhah, ibadah yang berupa ritual. Walaupun zaman fitnah, kita tetap melakukan sembahyang berjamaah. Walaupun zaman, walaupun berkecamuk perang, ternyata kita tetap harus melakukan sembahyang yang disebut dengan sembahyang syiddatul khauf. Dalam kondisi apapun, ibadah tetap jalan. Itu maksudnya.
dalam kondisi apapun, mau kondisi berkecamuk perang, mau kondisi fitnah. Fitnah itu kan fitnah lingkungan, fitnah kekejaman pemerintah. Kita ini mungkin alhamdulillah sholah. Ini yang harus dipahami, kita sangat bersyukur. Sangat bersyukur menjadi bagian daripada bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia aman, damai, tentram. Itu benar sebuah nilai harga yang tidak ternilai, keamanan, kenyamanan, kedamaian. Yang keamanan, kenyamanan, kedamaian ini kada dimiliki oleh orang yang ada di Suriah. Kedamaian ini kada dimiliki oleh orang yang ada berada di Yaman yang di daerah konflik dan yang lain-lain. Coba kita ini dalam kondisi perang, nyaman kada beribadah, susah. Syukur kita ini berada di negeri nang damai dengan ideologinya Pancasila. Napa? Coba kalau kita ini dalam paham komunis yang mana paham komunis itu adalah membedakan agama itu tidak boleh difasilitasi oleh pemerintah, bukan kata agama. Tahu salah, biar mengembangkan pemikiran. Negara yang menganut dulu komunis itu soalnya Uni Soviet. Wah ini karena gagal Uni Soviet pecah negaranya, maka menjadi beberapa negara. Pecahlah Uni Soviet menjadi satu, ada negara Yugoslavia, itu pecahan Rusia. Dulu bernama Uni Soviet. Pecahannya apa? Bosnia. Itu pecahan daripada negara Rusia, termasuk Uzbekistan. Yang di Uzbekistan itu ada satu wilayah yang disebut dengan Samarkand, yang di kitab ngarannya As-Samarkandi. Itu di Uzbekistan, Pak. Yang di Samarkand itu ada daerah yang bernama Bukhara. Ada namanya Bukhara. Di Bukhara itulah Imam Bukhari yang bernama Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kuburnya ditemukan itu atas dorongan presiden kita Insinyur Soekarno. Ini panjang sejarahnya benar. Insinyur dulu makam Imam Bukhari itu kada diketahui. Jangan makam Imam Bukhari, karena Uni Soviet ini pahamannya adalah komunis, sekolah agama kada boleh, karena agama itu dianggap menghambat negara, menghambat kemajuan negara. Sehingga di negara Uni Soviet itu benar, orang jangankan mencari masjid, mencari sekolahan, masjid dihancur dan sebagainya, betul. Hancur umat Islam di sana paling sulit. Bahasa dalam hadis Nabi, dalam kitab kena ada dalam Tambihul Ghafilin,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nanti akan datang kepada umatku suatu zaman, suatu keadaan yang mereka itu tidak mengetahui apa itu sembahyang, tidak mengetahui apa itu zakat, tidak mengetahui apa itu puasa Ramadan, tidak mengetahui apa itu haji dan yang lain-lain. Yang mereka tahu hanya satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah saat itu ujar Nabi, kondisi umat Islam itu kada sembahyang. Mereka jangan sembahyang. Apa itu sembahyang? Kada tahu. Sembahyang haji itu kada tahu. Puasa kada. Mereka puasa haji kada tahu. Apalagi yang lain-lain. Kenapa mereka tidak tahu? Karena dilarang mengajarkan agama. Yang hanya bisa diturunkan kepada anak dan cucu cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu terjadi di daerah Yunisupit. Terjadi sudah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kondisi mereka itu begitu, bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah, mereka selamat. Mereka selamat. Ngeri. Tapi alhamdulillah, komunis di Rusia, komunis di Uni Soviet pecah. Maka jadilah negara-negara Yugoslavia, Bosnia, apa lagi nang masuk Uzbekistan dan yang lain-lain. Itu pecahannya. Ada lagi komunis di Cina. Cina komunis. Di Korea Utara komunis. Nyamankah orang beribadah? Kada nyaman. Kada nyaman. Vietnam komunis. Tapi tinggal menelaah benar. Komunis yang ada di Vietnam, di Korea, di Cina, kemudian di Rusia, apa sama? Itu berbeda. Ini kajian ngarannya soleh. Dan orang ngeri kalau sudah mendengar kata-kata komunis. Komunis itu benar, nang aku tahu adalah sebuah ideologi, sebuah pemahaman dalam berbangsa dan bernegara, memisahkan antara agama dengan negara. Agama apapun kada boleh, kada diurus oleh negara, kada boleh. Bahkan kadang-kadang agama itu dianggap menghambat kemajuan negara. Kemudian yang kedua, rakyat itu kada boleh benar memiliki tanah, memiliki banyu dan yang lainnya. Dalam napa orang sugih pemerintah nang membagi seberataan kepada pemerintah. Jakanya contoh adalah ikam beisi anak 10 inya kada boleh beisi rumah tanah sana, tapi kita nang membagi, dibagi rata, kita nang membagi. Itu komunis. Komunis ya, PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah syukur, syukur kita ini kada berada di negara komunis, sehingga alhamdulillah kita dalam melaksanakan ibadah apapun kada ada hambatan. Sangat aneh orang yang mengatakan agama di Indonesia itu dihalang-halangi, kada ada. Sangat aneh orang yang mengatakan orang di Indonesia ini Islam dilicihkan. Kada, kita kada ada merasa dilicihkan.
Nah sehingga kita mungkin mana kada merasa akan beribadah di saat kondisi fitnah. Di saat kondisi fitnah apa? Nah ini mungkin dirasakan oleh orang yang berada di kehidupan zaman Belanda, zamannya Jepang, kemudian zamannya PKI. Secara umum, tapi bisa saja juga kita secara pribadi menghadapi kondisi fitnah. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan fitnah. Nah, ketika kita dalam kondisi fitnah, awalnya kita masih beribadah, mestinya ibadah itu terus dilakukan walau kondisi kita dalam keadaan fitnah. Fitnah apapun. Wa nahwuha dan seumpama seumpamanya. An Ma'kil ibn Yasarin radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ibadatu fil harji, beribadah dalam kondisi fitnah, kahijrati ilayya, seperti hijrah kepadaku. Orang beribadah di saat kondisi fitnah, di saat kondisi susah, itu fadilatnya, ganjarannya sama lawan ganjaran orang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hakikatnya adalah berhijrah kepada Allah. Pada hakikatnya adalah berhijrah kepada Allah. Maka itu menunjukkan ketika seseorang dalam kondisi fitnah tapi tetap beribadah kepada Allah, itu menunjukkan bahwa ini orang mengutamakan Allah. Ini orang masuk dalam kategori ayat fafirru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Fafirru ilallah, firru para ya firru firoran bahwa parun wazaka mafrurun firra atau ifrir pira firru apa maknanya lari. Fafirru ilallah, ujar Allah Ta'ala, lariklah kalian menuju Allah. Lariklah kalian menuju Allah. Dalam berkecamuk fitnah, dalam kondisi susah, tapi kita tetap beribadah kepada Allah, ini orang ngarannya firru ilallah, lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ujar Imam Jalaluddin Ar-Rumi, larilah kalian kepada Allah walaupun habwan. Firru ilallah walau habwan.
Larilah kalian kepada Allah walaupun batingkau. Apa maksudnya? Maksudnya orang manusia. Alhamdulillah, maksudku manusia. Manusia itu terbagi dalam beberapa kelompok. Ada manusia khawas, ada manusia khas, ada manusia awam. Ada manusia khawasul khawas, sangat istimewa. Bahasa orang sekarang super VIP, mana yang ngarannya. Ada manusia khawas, manusia VIP, VIP. Kemudian ada manusia awam, manusia kelas ekonomi. Baik manusia khawasul khawas, manusia khawas, manusia awam, seberataan firru ilallah, lari menuju Allah. Cuma ada orang yang lari kepada Allah cepat, bagaikan orang ke masjid pakai mobil, laju. Ada orang lari kepada Allah, manusia khawas, sedang, ada yang berangkat pakai sepeda motor. Ada orang yang lari menuju Allah pakai sepeda. Ada yang lari berjalan, bahkan ada yang lari habuan batingkau. Apapun keadaan kita, kita wajib lari kepada Allah, beribadah kepada Allah. Angkai apakah kita maksudnya? Nah, lalu kondisi apapun orang tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba orang gak ada nyaman-nyaman ban beribadah kalau dalam kondisi fitnah. Kita kada usah fitnah pribadi aja benar. Fitnah pribadi nyamanlah. Kita ini dikucilkan masyarakat akibat sebuah fitnah, mama. Keluar supan. Keluar dikunjing orang. Keluar dikuyahi orang, keluar kayak ini, masya Allah, berat kan? Berat. Tapi ternyata dia tetap, walaupun difitnah orang, kondisi apapun, ternyata tetap inya turun ke masjid berjamaah. Ini hebat ngarannya. Ini hebat. Jelaslah. Orang dalam nilai ibadah itu bergantung sulit, ban. Semakin sulit orang melakukan ibadah, maka semakin tinggi nilai ibadah itu. Orang ke masjid nang bermobil lawan berjalan samalah nilainya, kada sama. Kenapa kada sama? Karena kepayahannya berbeda. Orang nang berjalan merasakan kepayahan. Orang nang bermobil kada merasakan kepayahan. Walaupun di sisi lain kena benar ada kalah. Berarti nak ada nang kalah. Kalau dalam sisi sini orang sugih kalah benar. Dapat orang berjalan ke masjid. Tapi ada kena yang disabdakan Nabi, zahaba ahlud dusur
bimalihim. Ujar Nabi, beruntung orang-orang yang orang-orang sahabat. Untung ya Rasulullah, orang-orang yang punya harta dengan harta mereka. Ya Rasulullah, orang sugih sembahyang, kami sembahyang, orang sugih sembahyang. Ya Rasulullah, orang miskin sembahyang, orang miskin puasa, orang sugih puasa. Ya Rasulullah, ketika orang sugih berzakat, kami kedekawan. Ya Rasulullah, ketika orang sugih membantu orang lain, kami kedekawan. Ya Rasulullah, ketika orang sugih bersedekah berimpak mampu, kami kada kawa. Nyamannya pang ya Rasul, orang berduit nyamannya pang orang sugih, kami ini kaya apa? Ya kada salah. Ya kalau lah orang sugih kawa terusnya hendak membantu ini kawa apa? Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang miskin itu benar walau hanya bertasbih mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sudah sedekah. Allah adil. Orang sugih bersedekah lawan harta, orang miskin bersedekah lawan tasbih. Ketika orang sugih berangkat ke masjid pakai mobil, orang miskin berjalan, nilainya lebih besar orang miskin daripada orang sugih. Berarti salah, baik sugih kah bagus miskin kah? Salah. Bagus. Bagus sugih. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang sugih masuk ke dalam surga itu 500 tahun terdudi daripada orang miskin. Ya. Nyaman sugih, nyaman miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Wa amitni miskinan wa adkhilni jannata ma'al masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, masukkanlah aku ke dalam surga bersama orang-orang miskin. Jik, nak sugih nak miskin. Jik. Orang sugih masuk ke dalam surga terdudi 500 tahun daripada orang miskin. Sugih dan miskin. Hah? Nak sugih dan miskin? Hah? Yuk. Biar miskin mana? Tapi hati-hati dengan maksud miskin. Miskin di sini bukan berarti miskin tidak punya harta, tapi miskin tidak merasa memiliki harta. Paham salah? Salah. Kalau orang sugih masuk surga 500 tahun terdudi daripada orang miskin. Orang sugih karenanya merasa berharta. Kenapa? Proses hisabnya jelas.
Tapi kalau orang miskin masuk surganya kadangkali. Kenapa? Karenanya memang miskin. Buktinya inya kada merasa memiliki walaupun dia banyak punya harta. Karena dia tidak merasa memiliki, maka dia mudah memberi-beri. Karena dia tidak merasa memiliki, pada akhirnya mati dalam keadaan miskin, hasil hartanya sudah dibariakannya sebelum mati. Berarti mati dalam keadaan miskin. Paham sholah? Paham sholah? Nah, apa artinya biar sugih tapi miskin? Sugih sambatannya tapi pada hakikatnya miskin. Gitu. Supaya masuk Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Bukan miskin harta, tetapi miskin hati, tidak memiliki apa-apa. Walaupun tangan banyak memegang apa-apa. Itu maksudnya, saudara. Wa amitni miskinan, matikanlah kami dalam keadaan miskin tanpa membawa harta. Wa adkhilnil jannata ma'al masakin, masukkan kami ke dalam surga bersama orang miskin. Ini nang nyaman sholat. Tapi ketika duduknya memang kada banyak harta, tapi inya sabar, ibadahnya rajin, maka nilainya biqadril kaddi taktasibul ma'ali. Seberapa berat dia merasakan kesusahan dalam ibadah, maka seberat itulah dia mendapatkan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang beribadah di dalam keadaan fitnah, orang beribadah dalam keadaan susah, itu punya kelebihan daripada orang yang beribadah dalam kondisi nyaman. Habis, rawahu muslimun, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kemudian babu qaulis samahati ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. That's it.